Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Saman. Di video kali ini saya mau share mod Bus ID ya guys ya. Ini requestan teman kita, subscriber saya, subscriber kita semua. Ini namanya itu si Zada dari Solo ya guys ya. Ya ini ya, terima kasih atas requestnya ya. Karena ada request jadi saya punya dapat konten gitulah. Oke, mod kali ini itu sebenarnya rilisnya udah 2 hari yang lalu kalau enggak salah. Tapi ini spesial. Makanya karena spesial makanya saya dan teman yang subscriber juga si Zada ini request ya. Spesialnya apa? Kita lihat nanti saja. Oke, sebelum kita lanjut ke review modnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Bila kalian sudah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian ya guys ya. Langsung saja ini kita review mod truk ya, requestan dari teman kita Zada dari Solo ya. Solo itu Jawa Tengah ya guys ya. Oke. Dan di sini saya kebetulan juga tadi juga iseng ya. Ternyata saya milih mapnya juga di Solo. Yang request dari Solo ya, reviewnya di map Solo. Sekalian lah intinya. Oke, ini di Keraton ya guys ya. Langsung saja ini dia mod truk Kenter Samudra Nusantara ya. Mantul sekali ya. Ini modnya spesial ini banyak stiker adsense, pokoknya rame guys ya. Pokoknya saya sendiri tuh kalau ngelihat mod menggunakan livery yang rame atau banyak stiker itu pokoknya mau mantul guys. Sedep loh diingeti enak. Oke, ini untuk kredit modnya itu dari Budi Sing TM. Nanti kredit lengkapnya saya cantumkan di deskripsi video. Langsung saja. Ini kayak nanti pokoknya ini saya bacanya sebisa mungkin ya guys, karena banyak sekali stiker-stiker tag-tagnya. Oke, di sini ada tulisan Lelaki Nusantara. Nice. Lelaki Nusantara. Ini ada strobonya enggak ya guys? Oke, di sini warnanya hijau, ada putih, merah, wis pokoknya RGB guys, kuning, biru, RGB ya. Lengkap pokoknya. Lanjut di sini tulisannya centil gokil abis ya. Nice. Stut-stut. Pokoknya ini banyak sekali stikernya, saya kayaknya enggak bisa baca semua ya guys ya. Oke, di sini tulisan dari judul livery, dari judul truknya ya, Samudra Nusantara. Memang konsep dari livernya itu warna-warni, jadi judul teksnya dibuat warna-warni ya guys ya. Mantul. Oke, ini bumpernya menggunakan bumper Avante dan full body kit ya di sini. Dan lanjut kita ke bak. Nih, kalian bisa lihat ya, di bagian atas, bagian pintu, di bagian body kit atau slabber, ini bagian pokoknya ini full stiker teks-teksnya ya guys ya. Sampai ini nggak bisa guys, kalau dibaca satu-satu nggak kelar nanti videonya ya guys ya. Kita yang baca yang besar-besar aja lah. Di sini ada tulisan Millennial Crons Crossbird Truck. Crossbird ini kayak apa ya? Kayak panah. Lanjut di sini tulisan Prima Sari Trucker, trukeng apa trucker guys ya. Tulisannya marai huruf font yang meleto guys. Lanjut di bagian bak, ini tulisannya sumber ekonomi. Wah, ini mungkin truknya truk-truk angkut-angkut buat ekonomi perekonomian Indonesia. Nice. Di sini velgnya juga pakai welddop ya, full, dan ini warnanya full lah pokoknya, warna-warni kuning, putih, biru. Ini ada gambarnya siapa iki. Lanjut kita ke belakang. Belakang juga bumpernya full body kit, ini pakai lampu apa guys? Fortuner apa Pajero ini guys ya lampunya ya. Ini lampunya azratnya saya nyalakan seperti itu. Nice. Di sini ada gambarnya wong. Tunggu aku di kilometer selanjutnya, sopir dilawan. Asik. Ini ada gambarnya siapa untune ya Allah. Untune bolong guys ya ompong. Nice. Ini si Zada dari Solo ini requestnya juga mantul sekali. Yang di request ternyata mod keren ya guys ya. Lanjut. Ini ada plat nomor ya, W ini plat nomor, berarti daerah Banyuwangi, Gresik ya, pokoknya daerah tanah daerah timur itu platnya W ya guys ya. Nice. Lanjut kok ini ada bumpernya kok ada logonya Honda guys.
Ya kayak digabung-gabungkan. Lanjutlah kita ke bagian kiri. Sama ya guys ya. Sama Primasari, sama seperti tulisannya di bak bagian kiri tadi, bagian kanan ya guys ya. Dan ini bak kiri. Nice, di sini beda yang bagian bawah getting lowy, getting low, getting low. Nice, langsung saja kita masuk. Ini kabinnya juga keren guys. Kalau kita menyalakan lampu ya, ini warnanya berubah. Nah, pakai warna purple dari luar juga berubah guys, dari luar ya. Ntar saya rubah lagi. Nah, ini pink terus berubah purple. Nice kan? Keren lah pokoknya. Ini kalau pas malam-malam kita mantul mode guys ya. Oke, langsung aja kita cek animasi. Kita lihat animasinya. Pasti animasinya baru mungkin ya guys ya. Langsung saja animasi pertama kita gaskan. Des. Wih, nice. Animasi pertama merubah bumper bagian depan menjadi bumper standar ya guys ya. Ini bisa trondolan gak sih ya? Nah, ini kalau dibuat trondolan tapi piye nomor kalau trondol-trondol. Ini bumper original ya guys ya, bumper standar. Oke, lanjut animasi kedua. Bisa merubah punuknya guys ya. Yang tadi punuknya pakai topi, sekarang pakai apa ya ini namanya? Kayak jaring-jaring atau stand. Ini bisa buat muatan guys. Nanti kalau ditaruh sini di tali itu bisa ya. Lanjut animasi ketiga. Des. Apa nice? Alah nice. Ternyata ini truk kontes guys ya. Fix. Fix no debat. Ini truk kontes guys ya. Memang disesain rame gini. Ini hidroliknya juga ngangkat semua. Dan bagian gardan ini juga kelihatan ya guys ya. Nice. Ada gardan tuh, kelihatan gardannya, ember. Terus ini tangki bensin juga kelihatan. Nice lah hidroliknya. Ini mengangkat depan kan, kanan kiri. Yang belakang nggak keangkat guys, tapi nggak apa-apa wis. Tetap keren lah pokoknya. Saya ucapkan terima kasih untuk outer mode-nya, udah keren sekali. Langsung saja kita gaskan tipis-tipis. Kita cek sound sebelum jalan ya. Kita cek transmisi. Nice, transmisi wiper berfungsi. Wah, ada stroponya yang mengalir guys. Kalau kita menyalakan wipernya ya, kalian bisa lihat di sini saya piye ya guys ya. Nah, itu strobo di bagian wiper itu di bagian kaca menyala saat kita mengklik wipernya. Lampu, oke, lampunya seperti ini, jarak jauhnya jadi satu. Nice. Ini enggak ada strobonya guys ya. Oh, tidak ada guys ternyata. Strobonya tidak masalah lah. Sudah banyak mod-mod yang strobo-stroboan. Ini cocoknya buat oling kayak guys ya. Udah kelihatan nih suspensinya pasti tentul-tentul guys. Ya, langsung saja. Ini saya di solo ya guys ya. Langsung kita gasken. Tarikannya lumayan enteng. Dan di dalam kabin aksesorisnya sangat lengkap sekali cuy. Nah, itu ada boneka Doraemon, kipas, dan Stella. Juga pewangi ruangan pinguin itu juga bergerak atau bergoyang ya guys ya. Nice. Oke, ini suspensinya empuk sekali. Buat teman-teman yang pecinta oleng, ini cocok sekali ya mod ya guys ya. Buat setu-setutan ya, itu mantul sekali. Jadi langsung download saja. Status mod juga free ya guys ya. Dan untuk tipenya ini banyak sekali, tergantung teman-teman downloadnya. Ini yang saya download varian terpal segitiga ya, varian livery terpal segitiga. Jadi terpalnya yang segitiga. Ini juga ada terpal jalan satu arah guys ternyata guys. Ada terpal kotak, terpal segitiga, dan satunya tanpa terpal kayaknya, bak kosong kayaknya guys, kayaknya ya. Oke lah, next langsung saja silahkan kalian santuy bang, santuy. Rara santuy. Langsung saja silahkan menggunakan headset atau headsfree. Kita cek sound bersama ya guys ya. Ini saya pakai OBB ori guys, tenang saja. Kayak OBB ori kita bisa mendengarkan soundnya. Oke, langsung guys. Ntar saya masukkan ke mic dulu guys, biar jelas. Oke, tarikannya. Oh, ada kereta pak. Oke, nice wes. Waduh, mundul. Oke, tarikannya enteng ya, lumayan enteng. Dan untuk soundnya juga mantul lah, ngebas. Kalau di dalam kabin seperti ini ya guys ya. Ulem, lembut-lembut. Wih, kalem pak. Oke lah, seperti itulah kurang lebih modnya ya guys ya. Mod truk ke Samudra Nusantara. Bener deh guys ya. Oh iya bener, Samudra Nusantara ya guys ya. Aduh, rak. Wes gak apa-apa, santuy. Kalau bawa truk muatan itu harus ya kalem-kalem ya guys ya. Jangan barbar, takutnya guling.
Guling ya, buat teman-teman yang suka barbar mesti sering gulingnya. Oke, mungkin sekian dulu untuk review Motruk Samudra Nusantara, requestan dari Zada dari Solo ya guys ya. Ya, semoga mantul. Terima kasih requestannya. Ternyata modnya keren sekali nih. Saya share buat teman-teman semua lah. Oke, buat kalian yang belum subscribe channel Kang Saman, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru, share mod, share livery, review mod ya. Pokoknya channel Kang Saman tentang busit-busitan. Oke, bus simulator Indonesia. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.